Ditemui di Gedung Sate Bandung Selasa siang, Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jabar Agus E. Hanafiah mengatakan, pihaknya menemukan fakta yaitu ada 40 dari 400-an kebudayaan di Jawa Barat yang sudah punah. Hal tersebut diakibatkan oleh sudah tidak adanya pelaku hingga tidak adanya ruang yang disediakan untuk budaya tersebut. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jabar pun berusaha merekonstruksi 40 kebudayaan tersebut. Yang punah, jadi ya, yang kan kita dari, se-Jawa Barat ya? Jawa Barat. Yang baru kita inventaris seperti itu. Data terbaru ini ya? Ya, data bukan data terbaru. Jadi yang akan coba kita akan garap di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan itu gitu. Kan kita juga melihat mana kira-kira yang sekiranya ini bisa akan kita coba laksanakan dalam bentuk program. Tapi memang itu tadi bukan pada kendala pada uang, tetapi memang pada ruang waktu. Untuk merekonstruksi 40 kebudayaan tersebut, tim peneliti di Disparbud Jabar berusaha meneliti wujud keseniannya, busana, hingga alat-alat yang digunakan. Setelah itu diinvestigasi ke masyarakat agar tidak terjadi kesalahan dalam rekonstruksi. Budi Hartati, Bandung TV.